SM yang belum mencatat sebarang mata selepas empat perlawanan nyata bukan tandingan Johor yang lebih banyak menguasai permainan. Walaupun mengasak gol lawan sejak wisel permulaan, Johor hanya berjaya memperoleh gol pertama pada minit ke-37 menerusi tandukan Muhammad Khairul Ismail hasil sepakan penjuru yang diambil Muhammad Alif Yusof. Bersambung babak kedua, Johor terus mengganas namun gagal menambah jaringan. Sehinggalah permainan masuk ke masa kecederaan apabila kapten pasukan Muhammad Farid Ramli berjaya meledak gol kedua menerusi rembatan dari luar kotak penalti. Tamat perlawanan Johor 2 UiT.